Awalnya keluaran 2012, cuma ini yang produksi 2013. Nggak ada perbedaan dengan versi awal, di mana varian ini nggak ada krom sama sekali di eksterior, kecuali di emblem-emblemnya. Bahkan sampai grill ini dia nggak ada kromnya ya. Baru di improvement yang double blower sama ada matic, dia baru ada grillnya krom. Headlamp multi reflektor besar sampai R3 terakhir, sama semua headlamp kayak gini. Bumper, beda nih yang varian awal sama yang facelift. Tipe GL juga ini udah ada fog lamp. Kita lihat ke ruang mesin. Mesinnya K14B 1400cc VVT. Yang versi awal ini lebih gede tenaganya, dia 95 horsepower. Kalau di facelift kan turun jadi 92 horsepower, torsi 130 Nm. Ini dia ruang mesin belum dicat. Dan karena ini tipe GL, dia belum ada ABS-nya. ABS cuma di tipe GX dan sempat hilang juga di GX facelift versi awal. Kap mesin juga belum dicat dan belum ada peredam. Warna biru emang ini ciri khas generasi awal ya. Peleknya dia tipe GL dan GX sama, 15 inci dengan ban Champaero Eco. Ini ada emblem VVT-nya di samping. Tipe GL awal juga sennya sudah di spion seperti tipe GX. Nah justru di facelift, tipe GL sennya pindah ke fender. Kalau ini justru bagus, masih di spion. Kuncinya kayak APV kayak gini nih, kunci yang terintegrasi dengan remote kunci, persis APV. Sampai terakhir yang masuk Indonesia belum ada yang pakai smart key seperti di India. Dia di sini ada Lee Silver. Ini bahannya fabric di sini, door trimnya. Di sini lengkap dengan electric mirror, power door lock, window lock, autonya pada sisi driver. Dan di bawahnya ada cup holder, door pocket, serta speaker. Untuk menyalakan fog lamp dia belum saklar terintegrasi, dia masih tombol sendiri di sini, ada laci penyimpanan di atasnya. Sekarang coba kita kotak on. Nah ini, coba kita kotak on. Yang tipe GL ini dia nggak punya sensor outside temperatur seperti di tipe GX, tapi dia MID-nya di bawahnya ada rata-rata konsumsi BBM, sisa bensin, real-time konsumsi BBM. Dan ini Odo, serta di bawahnya jam. Ini yang tahun 2013 ini saya cek di OLX, pasaran yang tipe GL udah 120 jutaan. Yang tipe GL juga sayangnya dia belum punya audio steering switch, karena cuma di tipe GX. Dia juga di sini polos ya, nggak ada ornamen warna silver seperti di tipe GX. Dan sayangnya lagi selain ABS, tipe GL juga belum punya airbag, karena airbag itu all type ada di versi facelift. Dia steer juga pengaturan sudah tilt, wiper dengan intermittent, dan ada wiper belakang juga. Nah ini saklar lampu, yang sayangnya tadi saklar fog lampnya tidak menyatu di sini. Di tengah ini dia ada hazard. Audio tetap double din terintegrasi dengan input CD dan USB, walaupun sayangnya belum ada AUX. AC juga pengaturan arah semburan lengkap, termasuk ke front defogger. Ini untuk mengatur buka tutup open close air. Di bawahnya ada power outlet dan juga USB, input USB. Yang di sini sayangnya belum ada AUX. Ada cup holder, transmisi manual 5 speed. Varian awal tidak ada matic karena dia cuma tersedia dalam transmisi manual aja. Di sini ada park brake. Dan juga dia belum punya socket charger seperti di facelift R3 ini ya. Ini udah dilapis sarung jok ya, aslinya dia bahan fabric seperti di door trimnya, joknya. Seatbelt dengan high adjuster, hand grip model retract, sun visor di sisi penumpang depan lengkap dengan vanity mirror. Spion tengah sayangnya belum day night view. Sun visor di sisi driver belum ada vanity mirror. Untuk laci penyimpanan di sini di bawah kisi AC sisi penumpang depan ada cup holder. Di sini juga bisa dijadikan laci penyimpanan, Lee Silver-nya sampai ke dashboard. Di bawahnya juga ada laci, belum softening yang standar. Cuma tadi sayangnya belum ada airbag, dan tipe ini GL juga belum ada tweeter. Cuma ada di tipe GX, yang justru sayangnya di tipe facelift tweeter GX dihilangin, cuma tinggal di Dreza aja yang ada tweeter. Untuk pengaturan kursi tipe GL juga belum ada head adjuster. Ini untuk tuas pembuka tangki. Coba kita lihat ke belakang. Sama layoutnya di sini tetap ada bahan fabricnya, walaupun sayangnya ornamen silver yang nyambung dari tuas pintu dia nggak ada. Di bawahnya ada cup holder, door pocket, serta speaker. Dan ini kursinya slidingnya sangat jauh ya. Ini saya majuin supaya nanti kita baris ketiganya agak lega. Ini posisi slidingnya maju, saya tinggi. Posisi nyetir saya tadi di depan, ini saya tinggi 1.8, masih lumayan nih, masih lega. Di sini nggak rata lantai, masih ada tonjolan. Nah ini layout dari dashboardnya. Ini pada masa awal peluncurannya ini R3 nih nomor 1 di kelasnya.
dia itu paling mewah desain dashboardnya dibanding kompetitor-kompetitor sekelasnya. Di sini ada lampu baca, dan di belakang juga bagusnya handgripnya model retract di baris kedua. Seat belt tapi yang di sini yang model fix. Headrest di sini adjustable kiri kanan, walaupun penumpang tengah baris kedua nggak dapat headrest. Dan ini juga ada armrestnya nih, cuma dia di lapis sarung jok, jadi mesti dibuka resletingnya dulu. Dan untuk akses ke belakang, dia bukan one touch tumble, beda, dia model sliding, jadi mesti diangkat, slide didorong ke depan. Ini untuk akses baris ketiganya. Duduk di baris ketiga. Nah ini tadi posisi sliding depan maju ya, maju masih lumayan legroomnya. Nah ini masih belum mentok loh, saya kaki saya sama baris kedua. Saya tinggi 1.8, kompensasinya tadi dimajuin, itu pun dimajuin masih lumayan legroomnya. Di sini juga akomodasi, ada cup holder di sisi kiri, laci penyimpanan, seat belt sampai baris ketiga. Namun sayangnya hand grip di baris ketiga nggak ikut retract ya di depan-depannya, dia masih model fix. Di baris ketiga juga headrest adjustable, cuma sayangnya yang varian sebelum facelift ini nggak bisa terlipat 50-50 karena ini fix jadi satu. Jadi kalau mau melipat baris ketiga harus terlipat semua. Di sini ada lampu baca. Dan untuk sisi kanan akomodasinya, ini dia ada cup holder, sama ada laci penyimpanan juga. Tentunya tetap seat belt dan hand grip yang model fix. Dan ini mekanisme sliding baris keduanya, dia bagian ini 60, bagian ini 40, sama dari tuas di sini juga. Nah itu, coba kita lihat bagasinya. Untuk rem belakang masih tromol, ini profil bannya 185/65R15. Stop lamp sampai varian facelift tetap sama, cuma ditambahin garnish khusus untuk pasar Indonesia. Karena di Indianya sendiri nggak ada garnishnya, tetap sama kayak gini. Dan ini benar-benar minim chrome ya. Jadi di belakang itu nggak ada chrome-nya sama sekali, kecuali di emblem. Ini emblemnya, R3GL. Itu minim chrome. Kalau yang di facelift double blower otomatis dia ada chrome di sini di bawah emblem Suzuki. Ada rear wiper juga, walaupun belum ada rear defogger. Di atasnya ada Aimon stop lamp. Ada mata kucing di bagian bawah bumper. Coba kita lihat bagasinya. Nah ini dia ada tuas sendiri, nggak perlu buka dari dalam. Nah ini kondisi bagasi baris ketiga tegak, bagasinya sebenarnya nggak terlalu luas. Ini juga ada laci penyimpanan lagi di bawah sini. Nah ini yang lumayan besar nih laci penyimpanannya. Dan tadi ini yang versi awal, kalau mau melipat baris ketiga harus full, nggak bisa separo-separo. Karena yang separuh-separuh 50-50 baru ada di varian facelift. Untuk ban serep dia ada di bawah sini ya, di kolong. Dan ini penggerak depan, nggak kayak APV yang penggerak belakang. Jadi saran saya kalau mau ngambil R3, mendingan Saleen GX. Karena harga secondnya udah beda tipis, tapi banyak beda fiturnya jauh. Dia dapat dual SRS airbag, ABS. Udah gitu dia dapat juga tweeter. Tapi bagusnya R3 GL awal ini dibanding yang facelift adalah sennya masih di spion.